Oke, dapat paketan lagi teman-teman. Ini dari Surabaya. Ya, pabrikan lagi. Ya, uklik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada paketan dari Surabaya yang ini uklik teman-teman. Ukliknya apa? Ya, sharp ya pastinya. Saya ambil dari pabrikan Surabaya langsung Innova apa Tiger. Kita cek biar tahu semuanya. Ini bukan review lagi ya. Teman-teman pasti sudah hafal pasti dengan unit ini speknya bagaimana gitu. Pasti hafal semuanya. Ini cuma nanti cek keadaannya bagaimana, layak atau tidak kita kirim ke pelanggan. Biar pelanggan itu tidak kecewa ketika order ya. Nah ini teman-teman, packingnya sangat aman ya, meskipun tidak pakai kayu tapi di, nah ini seumpama ditekan gini ya nggak apa-apa loh, loh ini loh kuat ini. Yuk kita buka saja. Set, kok sini ya, yang mana ini tengahnya? Oh ini. Oke, pengemasannya sangat rapi ya. Tapi kalau saya suka kalau packing pakai kayu daripada kardus seperti ini. Nah, ini dia. Sudah nampak baru. Ini teman-teman uniknya. Ini di foto itu ada teleskopnya, tapi ini bukan bawaan pabrik, sampean beli sendiri teleskop yang kayak gini. Ini hanya hiasan untuk menandai kalau unit ini bisa dipasang teleskop. Tuh. Tuh uniknya kelihatan toh. Kita buka sekalian semuanya biar nanti kardusnya bisa dipakai untuk tempat ya. Nah gini, gilemek lur, ben enggak beret-beret. Nah gini, yuk kita buka ini. Nah ini Sharp Tiger. Wih, rontok menerek. Ini pasti bonus mimisnya pasti rontok semua ini. Ini kita buka. Oke, seret, seret, seret. Nah ini teman-teman, model kardusnya ya. Ini teleskop cuma menandai kalau unit ini bisa dipasang teleskop. Yuk kita dekatkan lagi. Oke, kita buka. Oke. Wah, warnanya gelap. Warnanya gelap, teman-teman. Oke, ini. Ini dia. Loh, teman. Mimisnya rontok semua. Ini teman-teman unitnya Sharp Tiger Long True Glue ya. Nanti jangan sampai hilang ini plastiknya, nanti bisa untuk dikemas, untuk berkemas-kemas lagi. Unit ini sangat diminati sekali oleh kalangan pemburu yang meskipun dia senior, bukan hanya pemula ya, senior pun banyak yang suka seperti ini. Oke, tadi ada bukunya teman-teman untuk pilih-pilih unit lagi. Untuk pabrikan ini kan mengeluarkan berbagai macam variasi dari Nova ya.
Ini mau marit-marit ini. Masuk ke sini, wes. Nah, bukunya. Ada bukunya, ya. Nah, ini dia. Nah, unit di pabrikan sini ada beberapa variasi, ya. Dari Innova, terus ini Sub S, ya, yang agak tinggi harganya yang ini, Sub S ini. Terus yang harganya lumayan, Tiger, ya, yang Tiger seperti ini. Ini Tigernya ada beberapa variasi. Ini popor kayu atau biasa disebut long truck low. Ini Tiger turbo, teman-teman. Ini PCP ini, PCP Tiger. Nah, ini PCP Tiger long deluxe custom truck low. Nah, ini PCP juga mengeluarkan ini yang versi subnya. Ya, terus ini sub apa ini? Yang Tiger mana, ya? Oh, ini Tiger. Nah, ini sub Tiger. Lah, macam-macam kan. Nah, di sini ada yang ABS di atas ini. R8, ya, nyebutnya. Yang paling atas ini R8, terus ada lagi di sini Deluxe Digital Camo. Di sini ada yang Deluxe Truck Low Tiger Short ini, yang pendek ini. Terus di sini ada lagi ini Classic Truck Low. Terus popor ABS ini. Nah, ini R8 lagi. Nah, ini yang paling sini nih. Nah, ini yang Truck Low itu yang ini, ruwet rek. Nah, ini yang kita unboxing yang ini. Tiger Long Deluxe Custom Truck Low yang ini. Nah, yang ini. Nah, ini ya, teman-teman, ya. Ini ada ukiran-ukiran, nanti kita perhatikan ukirannya bagaimana. Ini jelasnya. Nah, ini. Ini yang pomping. Ini yang pomping, teman-teman. Nih. Nah, ini yang pomping. Ya. Macam-macam. Untuk pilihannya banyak. Terus lain, yang ini Innova. Harganya yang lebih terjangkau yang ini. Ini sama ini terjangkau. Sekitar 600-an ribu ini. Yang ini. Yang ini juga. Yang ini nggak tahu kalau ini belum tanya. Oh, macam-macam model popornya. Terus pompingnya juga ada ini. Duh, ini. Pomping bukan Tiger tapi Sharp Innova. Ini Innova. Banyak ya variannya. Bisa pilih-pilih sepuasnya ini kalau ada uang. Ini yang varian Ice Sub Ace Long Barrel Sub Ace Deluxe, ya. Nah, ini bagus sekali. Masih ada, teman-teman, kita berhenti dulu. Oke, lanjut kita bahas lagi yang produk varian Ponik, ya. Ini Ponik. Nah, Ponik ini katanya UD25 ini tabungnya. Kalau yang lain kan UD22. Nah, ini variasinya banyak sekali, teman-teman. Tapi belum tahu harga pastinya, nanti bisa saya tanyakan ke saya, nanti tak langsung ke kontaknya admin pabrikan Surabaya. Yuk. Sekarang kita cek kondisi kiriman, ya, ini. Nah, ini, teman-teman, keadaannya. Oke, peteng, rek. Nah, gini. Agak miring, ya. Biar cerah, biar terang. Nah, ini, teman-teman, keadaannya. Ini kok kayaknya besi, ya. Oh iya, makanya teman-teman itu banyak yang suka karena ini rumahnya Perdam, ini truknya Perdam ini besi bukan plastik, makanya kokoh. Nah, ini truk glow-nya warnanya biru, terus belakang warnanya merah. Bisa di setel-setel ini. Nah, ini untuk nyetel, ya. Setting-setting ini tinggal tertinggi rendahnya. Terus yang ini untuk samping kanan samping kiri ini. Ini. Nah, ini. Enak ternyata. Terus untuk sistem grendelnya Tiger itu seperti ini, diputar. Nah, seperti ini. Untuk kerapatannya kayaknya ini ya masih kurang, soalnya pabrik itu ada anginnya.
Kita cek ya kerapatannya ya, coba ya. Enak pompanya. Rapet rek. Cuma ini kan nekannya diserubung saya. Seperti ini ukirannya kijang ya, warnanya gelap, biasanya agak cerah, ini pas gelap ini teman. Nah terus ini yang biasa diambil PCP itu ini. Nah ini punyanya Innova atau pabrikan Innova, Subtiger itu seperti ini. Nah ini diambil PCP terus diaplikasikan ke popornya ya. Nih modelnya mantap. Oke, yuk konor. Dipasang ya, ben tambah kelihatan gitu. Nah. Alurnya tak lihat atau tak cek kok kayaknya dalam ya. Bagus gitu ya. Oke, kita pasang. Kita ngomong apa adanya saja teman-teman, gak usah mengadi-ngadi, gak usah mengada-ngada. Elek ya elek, apik ya apik, jelek ya jelek, bagus ya bagus ya. Ini kayaknya kalau yang produk seperti ini bagus, soalnya banyak sekali, nggak cuma pemula, semua itu kayaknya suka kalau model seperti ini, yang produk Tiger seperti ini. Soalnya di pasaran itu banyak yang beli. Nah, nih. Emang harganya agak tinggi. Sekarang kayaknya 1 juta lebihan ya. Lebih tapi sedikit. Nah, ini ada seri nomornya. Ini plat ini disebut plat. Dulu ada plat merah, plat anu. Ini plat hijau ini. Nah, seperti ini keadaannya. Kita cek kepresisiannya. Meskipun ini uklik ya harus dicek kepresisiannya bagaimana. Duh, apik rek. Bagus teman-teman. Pengerjaannya juga rapi ya. Makanya banyak yang suka. Terus di belakang ini karetnya enak peret ini. Nah, mantep ya. Ini buat nyangkung tekukur, tupai itu enak. Enggak perlu unit yang mahal-mahal banget ini. Ini saja sudah bisa untuk berburu tekukur. Terus ini OD22, pompanya ringan. Terus ini bisa dipasang peredam juga, dipasang tele juga bisa. Ini reel telenya, reel mounting tele. Tinggal ini nanti kita sampean lepas, didorong ke depan gitu ya. Yes, jadi. Nah, ciri khasnya seperti ini untuk Tiger. Sampean nggak usah repot-repot kalau ngecek unit bagus atau tidak. Kalau Tiger biasanya langsung bagus seperti ini. Tiger variasinya tadi saya tunjukkan banyak sekali, sampean bisa milih-milih. Oke, ini duh kayak gini ukirannya mantap ya. Terus ini ada variasi ini sambungan ini putih. Ini ditirukan sampai sekarang oleh PCP Jawa. Kalau PCP Jawa sampai tembus, kalau ini cuma seret gini ya, melingkar saja. Itu yang sulit malahan. Oke, itu saja review dan cek-cek unitnya. Keadaannya bagaimana, sudah layak untuk dikirim. Hari ini saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mantap.